Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya senang sekali Kang Andi. Saya ada di sini. Saya punya banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini studionya keren banget. Alhamdulillah. Tadi dilihat kan gambarnya, studionya bagus sekali. Pemandangannya juga indah. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Amin. Katanya ini sedang pameran ya? Iya. Saya ingin nanya tentang pameran ini. Apa yang membuat pameran ini diniatkan untuk disampaikan ke masyarakat atau ke publik? Sebenarnya ini pameran tentang religi, perjalanan religi saya ya. Terus ada beberapa tempat, kemanapun kita itu mencari yang namanya, terutama umat Islam itu mencari masjid. Nah, keterangkan di masjid itu ternyata ini bukan mencari secara utuh wujud dari Allah, enggak, kita mencari sesuatu yang sifatnya menghadap Allah. Nah, itu dari judul itu sebenarnya definisi dari itu. Nah, ini seperti yang terakhir perjalanan saya ke Tokyo itu ada di saat pameran gitu ya, sebelum kita masang karya saat itu kebetulan hari Jumat kita saya dengan saudara-saudara saya atau sobat-sobat saya itu mencari masjid dulu untuk mencari Jumatan. Nah, di Tokyo itu. Di Tokyo turun ke bawah beberapa kilo ternyata ada satu di antara gedung pencakar langit itu ada satu gang sempit, ternyata itu ada masjid. Oh, nah, namanya Masjid Al-Ikhlas ini. Kenapa tulis Al-Ikhlas? Karena ini punya sejarah yang tidak bisa dilupakan, ya. Ternyata di Masjid Al-Ikhlas ini kumpul terutama itu mayoritas ya orang Indonesia yang umat Islam kumpul di sini. Nah, tidak secara langsung ada beberapa orang Jepang juga yang mualaf di masjid ini. Oh, okay. Nah, nah ini. Jadi itu perjalanan tentang karya ini. Ya. Nah, okay. Ini saya kumpulkan leaflet ini di antara institut dan di tempat pameran juga di Shinjuku Art Gallery digabungkan. Sebenarnya ini di masih banyak. Iya. Nah, dibikin konsep lah ini. Ini kolase itu. Kolase, ya, ini karya kolase. Tapi enggak sembarangan pasang. Betul. Ini saya membuat ini beberapa bulan, 2 atau 3 bulan baru dipasang. Enggak asal nempel. Ya. Karena harus mengatur dinamis komposisinya. Komposisi ya. Ini judulnya Tokyo. Betul, iya. Tapi ada spirit religinya, religinya ya, ya, karena menemukan masjid tadi. Iya, betul. Oke, kalau dengan judul besar dari pameran yang ada di studio ini kan, aku menemukannya. Dan aku menemukannya. Dan aku menemukannya. Iya. Ini karya yang mana ya? Ada di dalam. Ada di sana ya? Iya. Kita naik ke atas ya. Iya. Karya yang tema besar dari pameran yang di studio rumah ini, dan aku menemukannya, iya. Itu karyanya di mana? Ada di atas. Ini sudah nyampe di karya ini, maksudnya ini ya? Iya, betul. Coba bisa dijelaskan? Ternyata yang dicari itu ini 99 nama baik Allah, Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Iya. Nah, ini biasa diucapkan setiap hari. Nanti ada mengandung makna dari arti-arti ini. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Nah, sini kan banyak makna di sini yang harus di ini Allah itu ternyata benar-benar maha kuasa aja. Semua puji-pujian untuk Allah, iya. Maha segalanya. Maha segalanya, betul. Nah, kalau ini kan
Dieja itu untuk Alif Bata atau iya, Tasin ya. Iya. Ternyata di pameran ini banyak anak-anak betul dia membaca ini Abata Sadieja akhirnya. Oh, Dieja. Ya, beda dengan karya yang ini. Ini udah dalam. Kalau yang hitam ini apa nih? Nah, ini bagian dari tema yang menemukannya ini. Karena jika dari sini itu menunjukkan titik kita meninggalkan dunia hitam dan menemukan titik putih ini untuk pencerahan. Jadi sangat besar makna titik putih yang ada sini. Nah. Selain itu, konsep yang ingin disampaikan ke publik apa? Kan belakangan ini dikenal sebagai pelukis naturalis dan abstrak. Ya. Ini hanya untuk bertema religi, mungkin ada kelanjutan juga. Jadi okay, landscape ada, religi ada, abstrak juga. Oh. Cuma itu dan akan muter karya-karya itu. Setiap pelukis itu akan mengalami kejenuhan. Ternyata di sini menemukan ketenangan, pencerahan religinya. Ini okay. Yang substansi dari religi ini apa nih? Misalnya kan kita dekat ke Allah, rumah Allah segala macam. Apakah ada karya yang oh ini mungkin ya bisa disampaikan? Nah, pada akhirnya karya itu. Karya itu. Ya, pada akhirnya itu. Oke. Okay. Itu umat Islam itu. Nah, umat Islam itu ini akan di apa? Kayak rukun Islam, seperti rukun Islam. Nah, ini akhirnya seperti ini. Kita menghadap baik Allah di Baitullah. Nah, rumah Allah ya. Rumah Allah. Di Ka'bah ya. Iya, iya. Tawaf ini. Tawaf. Kan? Ya. Ini naik haji. Naik haji atau umroh ya. Iya. Ini di putaran ini. Ya. Nah, ini tidak semua ada keinginan ke sini, ya. Tidak semua ada keinginan ke sini karena karya ini membawa psikologisnya juga ingin ke sini. Nah, ada panggilan ya. Ada panggilan Allah, bisa Allah, ya. Tapi itu kan tidak semua orang untuk ke sini. Oh. Sesekaya apapun, kalau nggak ada niat kesini, nggak akan. Iya, betul. Nah, kalau kita punya niat, pasti ada. Insya Allah. Nah, ada rezekinya untuk kesini. Jadi ini berapa lama dibuat? Ini sekitar 3 hari. 3 hari ya? Paling dasar, yang kedua, yang finishing yang 3 harinya. Imajinasinya gimana? Melihat atau melihat terus Ka'bah, gitu kan? Aktivitasnya terus ada di sana. Iya. Ini kan ada saya lihat di beberapa foto atau apa ada media sosial atau apa ternyata ingin kesini pada akhirnya jadi dibuat karya ini. Nah, ini seperti gerakan ini tawaf ya. Itu nah ini perjalanan hidup ada di sini sebenarnya. Ya. Kalau yang sebelah ini ya ayu ya hayu. Ya, ya. Itu dibuat karena apa? Karena ini sebenarnya tidak ada karet dibuat, semua yang ada di Asmaul Husna saya bikin. Okay. Nah, termasuk ada Juzal Iwar Ikram, yeah, atau yang sebelumnya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, dan yang lainnya. Yang itu Allah. Ya, ada Ar-Roja. Ar-Roja. Nah, itu yang kebanyakan orang pesen Ar-Roja. Oh. Karena ingin ada rezeki dari situ. Iya, iya. Ar-Roja. Ar-Roja. Oke. Saya melihat karya Andi dari banyak karya yang sudah terpajang ada lebih dari 10 dan 15 mungkin ya. Di situ ada misteri menurut saya. Perjalanan Kang Ali kan dari proses tahun 90-an ya. Sebenarnya menggambarnya dari 80. 80-an ya. Pameran itu 87. Nah, tapi setelah era 90 itu disitulah mencari jati diri yang sesungguhnya. Waktu itu kan pernah bekerja di sebuah perusahaan engraving itu ya, membuat gambar-gambar untuk apa cetakan uang atau apa lah ya. Nah itu proses itu terus beranjak pameran tunggal di SMA ya, SMA di Sawal. Iya, itu sebelumnya. Sebelumnya. Nah itu bekerja di engraver, era 90-an, 92 saya pameran juga di Kebun Prancis. Nah itu seleksinya sangat ketat saat itu. Nah, apa yang dirasakan sampai sekarang? Yang dirasakan itu tetap pada akhirnya semua yang di atas 5, terutama yang di atas 50 itu
akan mencari sesuatu yang 50 apa nih usia? Usia. Wah. Usia lebih dari 50. Sama dengan saya dong. Ya. Gawat juga. Ya, itu akan mencari atau tanda-tandanya karena uban. Nah, itu bisa juga. Nah. Nah, itu akan mencari jati dirinya. Sebenarnya jati dirinya itu tetap menghadap Yang Maha Kuasa. Itu harus disiapkan. Saya menulis untuk ya. Kang Andi. Ya. Kang Andi. Jadi menurut Kang Andi sendiri dari analisa saya gimana? Kalau setuju saya atau enggak? Sangat setuju karena Kang Andre itu tahu persis perjalanan proses itu. Tidak ujuk-ujuk ada orang datang saya ingin nulis biografi. Kalau saya enggak bisa, enggak seperti itu. Yang tahu persis perjalanan dari 90 yang mulai saya merancang pameran dan itu mengenal Kang Andre langsung. Terakhir, pertanyaan yang sangat penting. Ini studio punya Andi dari proses melukis. Iya. Katanya dibeli dari lukisan juga ya? Iya. Coba ceritakan, Pak. Ini untuk memotivasi generasi yang datang juga. Saat itu kan ada dilema nih. Saat itu semua pelukis yang atau tidak terutama itu prosesnya itu dari rumah ke rumah bukan istilahnya itu kontrak mencari lu untuk tempat tinggal untuk berkarya. Nah, tapi di saat melukis itu diniatkan, ya Allah berilah saya sebidang tanah, ya Allah saya ingin ada rezeki untuk membangunnya. Nah dari proses itu ternyata Allah ngasih justru yang sangat luar biasa, Allah ngasih rezeki di saat krisis moneter. Jadi Allah mendengarkan doa Andi ya? Ya, mengabulkan. Alhamdulillah ya. Iya, dan saat itu saya anak pertama nih, 98. Sudah nikah? 97 nikah, 98, dan anak pertama. Krisis ya? Okay. Krisis, dan kontrakan naik. Oh. Saya sekurang-kurangnya muntang ke Allah, ya Allah beri. Ternyata betul. Setelah anak melahirkan, saya ajani, ada telepon. Masih pakai handphone yang kayak jangkrik krek-krek gitu. Ada telepon, saya terima. Itu pertama saya punya handphone, itu juga handphone batal dari lukisan. Yang telepon siapa itu? Nah, coba saya angkat ada ibu-ibu. Kaget saya. Ibu ini siapa ini? Maaf ibu dengan siapa? Saya Insana. Insana siapa? Insana Ilham apa Habibi? Ternyata sini Pak Ilham. Nah, saya itu dia bertanya. Kenapa suaranya terbata-bata kayak ada masalah apa katanya suaranya terbata-bata kayak sangat gugup. Ini istri saya barusan aja melahirkan. Ibu Insana enggak bicara ke saya. Saya ini ngasih anak rezeki anak yang pertama ya. Saya kaget. Ternyata beliau pesan beberapa lukisan. Nah, akhirnya beli tanah ini langsung. Istri Pak Ilham Habibie. Iya. Berarti anak presiden dong itu mentunya. Menantunya presiden. Nah, luar biasa. Dari situ beli tanah ini. Dan Andi bangun jadi studio dan rumah. Ya. Lalu membuka semacam apa? Les. Menyerahkan ilmu ke anak-anak sekitar ya, sini. Sekitar sini. Sekitar Cigadung ini kan. Cigadung ini. Misalkan. Tetangga-tetangga yang kurang mampu. Dan atau gratis. Apa? Gratis. Kecuali dari luar itu ada pengertian. Pengertian. Dan itu bayarnya seikhlasnya juga. Seikhlasnya juga. Terima kasih Kang Andi. Subhanallah, hanya seniman yang seperti ini yang memang tidak banyak. Mudah-mudahan berkah. Amin. Nanti ada beberapa lukisan yang mungkin bisa dikoleksi oleh. Nah, terima kasih. Siapa tahu nih di antara penonton Meditarium ada yang mau mengoleksi karya-karya dari seniman Andi Sofiani ini yang bagi saya luar biasa. Mungkin ketika dikoleksi tahun sekarang 5 atau 10 tahun lagi ini karya ini akan lebih luar biasa lagi harganya ya. Tapi datanglah ke studionya Andi di Cigadung, tepatnya di Dago. Sebuah gang sempit tapi ada studio, melihat lapangan golf. Sampai berjumpa lagi dengan narasumber yang akan datang. Tentunya hanya di Meditarium Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pameran tunggal karya Andi Sofiani ini yang bertema Aku Telah Menemukannya menjadi inspirasi untuk kita semua.